Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi di segmen What's New. Kopi rakyat jelata dulu, Len. Kopi, oh ini yang ini ya? Betul. Let's go, guys. Alright, guys. So kembali lagi di What's New setelah kemarin libur lah nih. What's New-nya kemarin libur. Ya. Kemarin libur, sekarang udah ada kali-kali lagi. Lah. Kali-kali libur. Nah, sekarang balik lagi bersama Lendi di sini dan gini lah ya, banyak berita yang udah pengen banget gue omongin nih lah nih. Kalau kita ngebahas What's New, karena memang berita dari industri video game itu tidak ada henti-hentinya gitu. Dan yang pertama gue pengen buka sama berita dari PS5, Len. PS5, ya. Ya, beritanya adalah ini menarik sih dan lucu gitu ya, di mana PS5 katanya bekerja sama sama Burger King. Oh iya, sempet ramai tuh ya kemarin ya. Ah, gimana sih ini beritanya? Jadi mau menjalinan kerjasama apa mereka ini? Jadi tuh sebenarnya sebelum teasernya di reveal gitu kemarin ya, dia tuh ngumuminnya lewat si promonya Burger King ini gitu, sekalian ngasih tahu bakal ada kerjasama promo. Jadi setiap pembelian $5 kalau nggak salah deh, nah itu tuh nanti berkesempatan dapetin PS5 lah gitu. Wadah. Paketnya si Burger King ini. Wadah. Jadi PS5 $5 gitu. Ya Allah, dan ini ada iklannya juga itu dilihat. Di dalam si bag-nya Burger King dalamnya ada yang nyala warna biru lah nih. Soalnya ada juga video yang jadi orangnya tuh beli paketnya dan emang di bungkusnya tuh emang yang segede gitu gitu. Iya. Kan kita kesel ya liatnya lah nih. Karena di Indonesia tidak ada. Enggak ada. Ya kalau Hoki kan pas dibuka PS gitu kan. Harga $5. Iya, luar biasa ya. Itulah $5 tuh berarti kurang lebih sekitar cuman murah lah ya. Murah, lebih murah dari game diskonan ya kan. Iya betul, bisa dapat PS5 itu tapi di luar sana, kalau di sini mah tidak ada ya. Lalu selanjutnya, tapi kalau kalian yang nonton berita ini ada keki ya. Dan kalau ngelanjutin berita mengenai PS5 juga kita udah bisa ngomongin UI dari PS5 yang sudah dirilis lah ya. Dan inilah dia UI dari PS5 yang akhirnya nongol juga, walaupun ya ada yang peduli ada yang tidak. Cuman kalau gue sih cukup peduli karena memang gue penasaran sih sama UI, atau yang gak ngerti UI itu user interface atau tampilan dari menu-menunya si PlayStation 5 lah ya, bisa dibilang. Kan kemarin baru diliatin depan-depannya doang, sekarang udah diliatin juga sampai ke dalam-dalamnya Len ya. Sebenarnya kalau di video tuh lengkap sih. Kalau lo mau lihat versi videonya silakan. Cuman di sini yang kita bisa ngelihat memang ada perubahan sih sebetulnya di sini dari versi yang sebelumnya. Lebih asik juga, progres lo juga kelihatan banget ya di sini untuk ngecek progres lo dan segala macam. Dan katanya diberikan juga kemudahan buat kita untuk voice chat kalau kita mentok lah nih. Oh iya benar. Iya, kalau mentok-mentok ya lagi main gitu ya. Waduh, ini gimana nih kelanjutan game ini, karena aku tidak bisa gitu. Mentok nih pikiran aku, ya udah lu bisa langsung voice chat ya. Langsung voice chat tapi dengan catatan yang enggak tahu, belum tentu ada versi Indonesianya juga ya si videonya, karena emang terhubungnya langsung dengan YouTube katanya gitu. Lalu selanjutnya ada berita dari apa lagi, Lendi? Selanjutnya nih ada Nioh ya, Nioh 2. Iya, game-nya Lendi nih, Nioh 2. Kenapa nih Nioh 2? Baru ngerilis DLC yang kedua ya. Darkness in Capital ya. Jadi ini bakal ada chapter baru pastinya, sama senjata, terus Guardian Spirit baru, macam-macam lah. Pokoknya bakal ada beberapa hal yang baru di DLC ini yang udah rilis tanggal 15. Udah ya, berarti kemarin ya. Dan harganya itu adalah 175.000. Jadi buat kalian yang memang demen banget sama Nioh dan berharap ada tambahan, walaupun kita belum tahu ya apakah ini Darkness in the Capital ini merupakan DLC yang cukup panjang atau tidak ya Len. Kalau nggak salah ya, ini tuh rencananya ngerilis
5 atau 7 gitu kalau nggak salah. Ini baru 2. Iya, berarti bisa diharapkan bakal ada bundle-nya tuh nanti tuh. Oh iya, bisa akhir jadi. Tahun biasanya. Iya, kayak rata-rata gitu kan, Spider-Man juga gitu tuh. Jadi digabungin jadi satu, harganya lebih murah. Jadi mending ya kalau kalian cukup sabar mah tungguin aja dulu. Tungguin, iya. Selanjutnya gue mau bawa berita dong. Ini dari Final Fantasy. Bapak Final Fantasy yang katanya sih ya telah complete basic development-nya. Jadi dalam tahap sebuah development video game itu kan ada tahap-tahapnya, basic ya kan, naik lagi dan tahap basic atau pondasinya ini udah kelar ya katanya. Udah ya. Gitu. Kan udah di showcase-in juga, walaupun banyak orang yang setuju bahwa Final Fantasy ini berapa sih, berarti 16 ya? 16. Final Fantasy 16 ini tuh masih kelihatan kurang apa ya Lani? Agak kurang maksimal. Jadi kelihatannya banyak yang nyangka ini kayak belum polish. Jadi kelihatannya kayak game ini loh, kayak game apa sih, MMORPG gitu ya. Kayak bukan benar. Iya kan? Lu pasti lihat juga lah. Maksudnya ada ih kok gini sih gitu. Ya berarti kemarin tuh dia cuma nunjukin aja. Ini loh, kita udah develop seri yang baru gitu. Betul. Kan. Betul. Karena mereka juga udah buka lowongan kerja juga untuk memastikan memang lagi di develop untuk lebih jauh lagi gitu. Alright, lalu selanjutnya kita ada berita lagi dari Ghost of Tsushima. Inilah dia. Ghost of Tsushima yang Sucker Punch ini udah memberikan opsi 60 fps pada Ghost of Tsushima di PlayStation 5, dan mereka juga udah confirm ya kemarin ini bahwa memang mereka bakalan ngasih upgrade ya di Ghost of Tsushima versi PS5. Jadi memang kan udah seperti yang gue bilang berkali-kali juga bahwa memang tidak semua game PS4 itu punya versi next gen-nya, dan Ghost of Tsushima ini sudah confirm bahwa mereka itu memang punya versi next gen-nya dari Ghost of Tsushima. Ditambah lagi ya, nantikan gue akan kasih macam first impression sama gameplay dari Legends yang baru rilis lah nih. Oh iya benar. Tanggal 16 ya kemarin ya. Betul. Jadi segeralah, segera kalau bisa segera di hari Minggu juga gua upload, bakal gua upload gitu. Karena harusnya sih lumayan seru sih harusnya ya. Gua udah cobain beberapa tutorialnya. Alright. Selanjutnya dari game yang lagi hype lan. Apa tuh? Iya, itu adalah Genshin Impact ya. Waduh. Genshin Impact ini luar biasa ya. Dilimpahi dengan para seiyu-seiyu atau pengisi-pengisi suara Jepang yang banyak digandrungi ya sepertinya ya. Jadi miHoYo ini katanya akan bagikan free loot berupa 200 Primo Gems pada seluruh player Genshin Impact sebagai bentuk kompensasi pada bug yang terjadi pada gamenya beberapa waktu lalu. Jadi bagus treatmentnya terhadap para player lain, kelihatannya lain. Cuman ada syaratnya tuh ya. Syaratnya adalah playernya ini minimal sudah mencapai adventure rank 5 ya sebelum tanggal 10 Oktober lalu. 10. Jadi yang ini mah udah lewat sih sebetulnya ya, cuman ya lumayanan lah beritanya gitu. Lalu ada berita lagi yang selanjutnya dari Genshin Impact juga, yaitu adalah miHoYo itu udah ngumumin jadwal bakal punya map expansion namanya adalah Dragon Spine gitu, yang bakal dirilis bulan depan lah nih, Desember. Iya betul gitu. Katanya ada map baru nih, karena pasti menyenangkan buat kalian, karena sebagian bukan sebagian sih, pasti udah banyak banget kalian yang udah pada selesai ya di Adventure Rank 36, katanya itu udah kelar si quest missionnya. Oh iya. Mungkin udah ada yang pernah ke Dragon Spine ini, cuman masih apa ya, belum kebuka aja gitu. Cuman udah betul, bisa di akses. Udah bisa dieksplor ya. Gitu, dan ini nantinya katanya akan dikasih konten-konten baru ya buat kalian yang memang tertarik untuk mengeksplor lebih lagi gitu. Oke Len, sekarang kita masuk ke yang diadaptasi menjadi film Len ya. Kan banyak nih ya kan, belakangan ini ada banyak. Iya makanya ada banyak. Gue memulai dari Kingdom Come Deliverance ya kan, yang lagi-lagi ini menuju ke Netflix ya. Jadi Netflix sudah luar biasa menjadi tujuan dari karya-karya ini semua tuh pada kesana, termasuk Witcher kan yang sudah masuk juga, dan kali ini datang dari Kingdom Come Deliverance. Jadi buat kalian yang belum tahu gamenya, ini gamenya memang narrative driven banget. Jadi kalau menurut gua saat ini dimasukin ke Netflix menjadi sebuah film ataupun seri gitu ya, live action, menurut gue cocok banget sih Len, kalau kita ngomongin Kingdom Come Deliverance gitu. Karena memang basically dia story driven gitu, narrative driven gitu. Selanjutnya ada apa lagi Len? Ada Monster Hunter. Aduh. Gimana Len menurut Len, walaupun kita berdua bukan pemain-pemain Monster Hunter amat ya gitu. Iya. Cuman ngelihat gini mah ya ada sedihnya juga.
Nggak, cuman yang disayangkan ya itu sih kan banyak di apa ya, di inilah diprotes sama orang-orang gitu. Kenapa yang ngegarap ini itu yang ngancurin adaptasinya Resident Evil. Resident Evil gitu, iya kan? Betul. Betul. Paul Walker S. Anderson. Iya, maksudnya ya meskipun kita belum lihat filmnya lah gitu kan. Betul. Cuma dari apa ya, rekam jejaknya yang sebelumnya lah gitu kan. Lalu setelah kita melihat trailernya di mana ada tank baja segala, ada pasukan militer ya kan. Oh, tapi kalau itu emang udah dikasih tahu dari awal kan? Bukan, iya maksudnya artinya itu aja buat para pemain Monster Hunter mungkin udah agak nyebelin gitu kan mungkin gitu. Walaupun kita gak ngerti lah ya versinya dia nih kayak mana gitu. Tapi kan monsternya mah keren. Yeah. Tapi kan di mana kita melihat Mila Jovovich? Di sanalah ya kita melihat kekhawatiran ya para gamers gitu. Ditambahin ada Tony Jaa lagi. Buat lu pada yang gak tahu Tony Jaa, Tony Jaa itu filmnya apa yang paling terkenal? Film Thailand ya dia. Tony Jaa Ongbak. Iya benar. Ongbak. Iya betul. Itulah tadi ya. Jadi menurut kalian gimana? Tulislah komentar-komentar di bawah mengenai si Monster Hunter ini biar kita seru-seruan aja gitu. Alright, selanjutnya ada apa lagi, Len? Alright, dan yang terakhir mungkin kita bahas si Resident Evil yang sudah sempat dihancurkan oleh Mila Jovovich juga. Akhirnya ya. Akhirnya di reboot ya. Reboot itu buat kalian yang belum tahu bedanya remaster, remake, reboot. Nah, lihat ego. Taruh di mana? Nah, di sana tuh. Di atas kepalanya Lendi itu ada kartnya. Gue udah pernah bahas di anak tua gitu. Nah, ini kita lihat di sini. Jajaran cast-nya tuh katanya sudah diumumkan ya, dan bisa kita lihat di sini yang paling banyak dikomentarin justru si Leon-nya. Leon-nya. Iya, karena ya Leon-nya mungkin lebih mirip Prince of Persia ya. Tapi menurut gue gini sih, karena ini belum sampai tahap produksinya mungkin ya kan, mungkin aja memang belum di setting seperti Leon yang ada di game gitu loh, Leon maksud gue. Iya lah, ya maksudnya ya lu lihat artis yang meranin siapa, kalau di kehidupan sehari-hari juga pasti kan beda. Betul, gitu. Jadi jangan terlalu optimis memang, tapi jangan juga terlalu skeptik gitu. Karena kan kita juga pernah ngelihat apa yang terjadi sama si ini Len, si Heath Ledger waktu dia meranin Joker, gimana orang-orang tuh pada nggak percaya lah gitu dia bakal bagus untuk meranin Joker. Karena kalau si Heath Ledger tuh lebih ke image-nya kan. Betul, awalnya kan dia film-filmnya unyu-unyu gitu, Brokeback Mountain loh gitu, bayangin tiba-tiba jadi Joker, kan? Dan ini kalau gue lihat sih memang ada potensinya sih tetap, walaupun memang kelihatannya memang agak sedikit berbeda ya sama Leon, cuman gue rasa kalau didandanin mah ya sabi lah gitu. Dan mudah-mudahan sih, gue sih cukup berharap ya Len, yang kali ini tidak hancur lebur lagi gitu, mudah-mudahan gitu. Alright, kita langsung ke beberapa berita terakhir mungkin ya, yang kita buka dari Marvel Spider-Man Miles Morales Len. Yoi, jadi semakin kesini semakin tidak sabar kita menunggu untuk memainkan si Miles Morales ini, karena memang udah gone gold juga katanya ya, udah siap dirilis secara massal juga. Dan kemarin juga kita lihat beberapa trailer tambahannya gitu ya, termasuk di mana Miles Morales ini punya sidekicknya tuh kucing ya. Kucing barbar ya. Kucing barbar gitu, yang merupakan sesuatu yang sangat lucu ya, walaupun gimmick tapi lucu gitu menurut gue. Jadinya menarik, apalagi buat gue pecinta kucing kan ngelihatnya juga seneng gitu. Jadi gue sih udah sangat tidak sabar, walaupun gue tidak bisa mengharapkan gameplay atau playtime yang panjang dari game yang satu ini. Mungkin kalau kita melihat dari Marvel Spider-Man aja kan, itu gameplay hour-nya itu tidak terlalu panjang kan. Jadi memang Miles Morales gue rasa juga gak akan jauh-jauh amat sih. Harusnya sih tapi emang udah dikonfirmasi juga kan bakal lebih pendek dari Marvel Spider-Man. Betul, Marvel Spider-Man aja itu gue bisa platinum dalam 2 hari. Apalagi ini. Iya, platinum loh itu 2 hari, apalagi ini. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Namanya juga memang bukan game yang dari awal sudah diketahui sih. Harusnya kita udah tahu gamenya tidak lebih besar dari Marvel Spider-Man. Alright, berita selanjutnya datang dari nih Len, si Cyberpunk ya kan. Yang pertama ini yang menarik adalah dia tuh ngeluarin pernak-pernik peripheral gaming dengan skin Cyberpunk, dan ngeselin banget ya, keren-keren banget. Salah satunya adalah Razer X Cyberpunk ya, kerjasama di sini dengan mouse-nya yang versi Viper nih kalau nggak salah ya. Jadi si mouse-nya ini cakep banget sungguh dah gitu. Gue juga kalau misalnya memang sudah mulai dijual, mungkin saya akan mencari dan membelinya gitu, karena memang
cakep sih, walaupun harganya sih emang overpriced ya untuk karena seri Viper yang biasanya tuh kayak masih ratusan ribu gitu, sedangkan yang ini ada di harga 2,3 jutaan gitu loh. Len, nggak tahu ya, gue juga pertama lihat sebelumnya kan dia udah pernah kerja sama apa ya, Steel Series kalau nggak salah ya, ngeluarin headset kalau nggak salah kan. Yes, ya kan, itu juga wah nggak kalah keren lah desainnya gitu. Betul, kan betul, iya. Makanya jadi kalau kita ngelihat yang gitu-gitu kan pasti pengen langsung rogoh kocek dan membelinya gitu. Cuman kan harganya emang lumayan mahal gitu. Dan kalau ngomongin Cyberpunk, kita juga harus ngomongin updatean terbarunya yang membuat orang-orang yang cukup awam dengan Cyberpunk itu menjadi salah paham, Len. Apa tuh? Yaitu adanya tambahan kemarin kan lebih ke Rides of the Dark Future, di mana di sini nunjukin vehicle-vehicle yang ada di dunianya Cyberpunk kan, Len. Iya. Gitu kan, ada economy class, hypercar, ada heavy duty truck, motorsport nggak tuh, ya kan, dan yang lain-lain ya gitu. Nah menurut gue ini banyak orang yang jadinya wah apakah Cyberpunk ini kayak GTA? Ah, nah itu kan jadi keluar tuh orang-orang yang ngomong kayak gitu. Itu banyak banget, dan kemarin juga di tempatnya Repsol gue sempat omongin ini, dan gue di sini mau make sure aja sih bahwa kenapa gue harus menjelaskan lagi bahwa memang Cyberpunk ini tidak sama dengan GTA, karena takutnya nanti kalian mikir kayak gitu pas beli, kok beda jauh sama GTA? Yeah. Kok gak bisa ngerusuh-ngerusuh gitu ya? Iya, karena ya mungkin kalau sekedar ngerusuh bisa, tapi tidak ada hal-hal fun dalam tanda kutip ya yang lo bisa temuin di GTA atau mungkin Saints Row lah ya kalau lo mau gitu-gituan. Kalau di Cyberpunk ini memang yang harus lo lihat referensinya adalah game-game RPG gitu. Walaupun memang balutannya dikasih bisa naik mobil, terus eksplorasinya juga luas, tapi bukan berarti game ini itu sama kayak GTA, guys gitu. Jadi jangan sampai salah paham gitu. Gue ingetin lagi bahwa ini game punya pendekatan yang mungkin kelihatannya mirip tapi beda banget. Jadi jangan sampai terjebak. Nanti udah beli, jelek gitu kan. Jelek dibilangnya kan. Ya Allah, itu udah sering banget. Oke. Dan selanjutnya gue akan tutup beritanya dengan Assassin's Creed Valhalla, yoi, yang katanya memang sudah rampung lah nih. Sudah selesai proses developmentnya, udah rampung, udah siap untuk dipasarkan. Kalian yang pada PO udah siap dan sudah gone gold, jadi sudah waktunya kita tinggal menunggu Eivor, mau yang cowok mau yang cewek silakan persiapkan kalian mau mainin yang mana. Dan ya kalau sebagian dari teman gue sih ada yang pada ini lain pada nonton serinya Viking lagi untuk melihat Ragnarok Brock, dan ada apa ya, Wessex atau enggak The Last Kingdom juga yang jelasin tentang si Alfred of Wessex juga. Dan ya itu sebagai referensi biar kalian pas main Assassin's Creed Valhalla tuh jadi tahu oh ini apa gitu. Dan kemarin juga Assassin's Creed Valhalla telah akhirnya ya kan mengumumkan PC system requirement-nya yang selama ini cuman tulisannya TBA doang. Akhirnya nih di tanggal 10 kemarin udah jelas, bisa kita lihat di sini ya. Buat teman-teman mungkin ini gambarnya kekecilan, tapi kalau kalian yang mau lihat detailnya bisa ngelihat ke Instagramnya anak tua atau bisa browsing juga sih di Google. Dan di sini kelihatannya memang membutuhkan spek, bahkan di minimum speknya pun ya lumayan lah. Kalian at least di sini dituntut untuk pakai VGA yang 570, tapi kayaknya harusnya 570 sih udah cukup rendah lah ya yang demand-nya gitu ya, segitu mah gitu menurut gua gitu. Dan juga RAM-nya juga masih 8GB, jadi harusnya sih nggak terlalu berat-berat banget. Walaupun memang kalau mau performa yang bagus ya mohon maaf gitu, butuh sudah waktunya mungkin ya. Sudah waktunya, ini kan gamenya termasuk game next gen gitu. Alright lah, seperti itu. Dan gue sangat tidak sabar sih untuk menunggu Valhalla kira-kira bakal kayak gimana. Dan kemarin kan banyak yang nanya juga nih ke anak tua dan ke gue pribadi, kenapa belakangan anak tua ini jadi sering banget untuk ngebahas game-game indie, Len. Jadi gue dan Lendi belakangan ini memang lagi seneng juga sama game indie, karena di awal kan gue lebih banyak ke game AAA. Cuman belakangan ini alhamdulillahnya anak tua lebih di notice juga sama developer-developer indie, jadi banyak yang ngirim review code, Len ya. Gitu. Dan gue berbagi sama Lendi untuk review, kayak nanti Forgone mudah-mudahan bisa direview sama Lendi, dan beberapa gue yang review juga, karena kedepannya gue pengen banget anak tua juga jadi satu tempat buat kalian mengenal game-game indie lah, karena game-game indie tuh banyak loh yang bagus sebenarnya gitu. Banyak banget. Nggak banyak yang tahu. Nah gitu itu kan. Makanya kita pengen jadi corong atau media, karena memang game indie yang kita mainin, yang kita pilih, yang kita terima dari para developernya
juga udah kita kurasi lah, udah kita pilih yang ini kita mau, yang ini mungkin gak cocok buat kita gitu. Jadi buat kalian yang seleranya mungkin ada di antara selera gue dan selera Landy, silakan ikutin segmen-segmen game indie-nya yang mungkin kedepannya bakal kita kasih nama khusus selain untuk pembahasan game-game indie gitu, biar kebedain aja. Karena kan biasanya orang suka bingung, aduh game-game AAA belum pada rilis gitu kan, main game apa ya? Wah padahal banyak banget judul-judul keren yang nongol dari game-game indie gitu sebagai alternatif. Gitu, alright. Gitu aja dari gue di Tuang Sadan Landing. Untuk what's new-nya kali ini yang seru banget ya, dan tidak terlalu panjang, harusnya videonya bisa cukup compact. Dan kalian silakan ngobrol-ngobrol di bawah, seru-seruan juga, kira-kira apa yang kalian pengen komentarin dari berita-berita yang udah kita bawain. Jangan lupa untuk subscribe channel Senak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, tempat berita-berita ini diambil yang ditulis sama Landy, dan juga merchandise-nya Pela Original yang bakal bikin yang baru tentunya. Dan kalian jangan sampai ketinggalan karena ini keren banget, ya kan? Tungguin aja. Dan gue juga mau honorable mention, terima kasih banyak buat Rian Talamati yang sudah ngirim-ngirim Saweria, walaupun kondisinya Anak Tua sekarang tidak pernah live ya, tapi dia tetap ngirim Saweria. The best, Anda the best, best support, gokil ya. Apapun itu tapi luar biasa gitu. Terima kasih banyak Play Original, bagaimana original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.